Terdapat beberapa selain tadi beberapa KRI yang sudah dikerahkan, dikerahkan berapa ada KRI Regal, ada KRI, ada saat ini ada 5 KRI dan 1 helikopter yang melaksanakan operasi pencarian dengan kekuatan di atas lebih dari 400 orang. Kemudian juga KRI Regal 933 saat ini juga sedang bergerak, yang belum mungkin KRI Regal kita libatkan pada pencarian Sriwijaya Air. Kemudian juga ada penawaran bantuan dari negara sahabat. Yang pertama dari Singapura, berupa kapal ship rescue dan kapal ini kapal penyelamat kapal selam yang mengalami kendala di bawah air atau air sub rescue. Jadi ship rescue ini diperkirakan akan tiba di lokasi pada tanggal 24 April. Kemudian Malaysia juga menawarkan kapal rescue Megabakti akan tiba pada tanggal 26 April. Demikian pula kemarin dari kapal Basarnas KNKT akan membantu pencarian dengan mengerahkan gabungan BPBD Basarnas P3L dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan dengan menggunakan kapal Basarnas yang akan membawa peralatan. Kemudian tambahan juga sebagai posko krisis center itu direncanakan di Mako Armada 2 Surabaya dan juga direncanakan ada di Lanal Banyuwangi. Beberapa peralatan-peralatan pendukung ya seperti ambulan MHC ya, jadi mobile hyperbolic chamber itu juga disiapkan, mudah-mudahan apabila memang ditemukan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan.